Tapi saya berdomisili Jakarta. Pengalaman saya join dengan momen itu sebenarnya waktu itu saya diagnosis vertigo sama dokter. Tapi saya mengenal momen itu sudah cukup lama ya, dari keponakan sebenarnya yang suka sering BC di BB. Awalnya saya sedikit terganggu ya dengan BC-BC momen itu, benar-benar terganggu, apalagi di jam-jam kerja ya. Jadi ketika satu hari keponakan saya itu BC tentang keluhan semacam asam ulat, kalau pagi-pagi bangun tidur tangan kaku sakit nggak bisa diapa-apain gitu, itu kan mengganggu. Nah awalnya itu sebenarnya saya join, tapi belum join sebenarnya waktu itu saya belum. Ini benar nggak sih, tapi entah kenapa mungkin ada feeling apa lah, saya nggak ngerti. Tiba-tiba keponakan saya itu BBM benar-benar secara pribadi itu mau nggak join di momen. Saya bilang sebenarnya saya sudah dengar, tapi belum kepikiran untuk join karena masih agak ragu ya dengan beberapa MLM sebelumnya. Tapi saya nggak anti MLM. Kemudian oke deh, karena pernah BC tentang asam ulat, keluhan seperti itu karena memang saya mengalami, belum lagi di pinggang sering sakit, kalau pulang kantor juga main game lupa waktu, itu kalau bangun susu nggak kuat rasanya, benar-benar nggak kuat, itu saya udah kayak nenek-nenek itulah, kayak encok ya kalau rasanya pinggang. Kemudian akhirnya saya coba, tadinya saya nyoba ditawarin satu botol dulu. Kayaknya kalau dari keponakan saya jauh dari Bintang, satu botol ongkosnya lumayan ya. Akhirnya saya bujukin teman-teman kantor saya untuk coba dengan harga member. Saya kumpulin 5 orang teman saya. Akhirnya dari 5 orang itu saya join di Silver. Saya join di Silver, 3 hari saya memakai propolis. Itu alhamdulillah kayak semua keluhan pagi bangun pagi itu yang namanya tangan kaku, pinggang itu saya malah bisa lompat dari tempat tidur. Bisa lompat, saya bisa langsung loncat dari tempat tidur tanpa harus merasakan lagi sakit pinggang dan nyeri-nyeri segala macam. Satu bulan, tapi waktu itu sebelumnya saya tak pernah tidur, saya di konsultasi. Tapi saya rutin karena merasakan 3 hari proposal itu udah ada hasil. Saya menggunakan susu. Vertigo yang tadinya diponi sama dokter saya harus kembali pulang balik. Emang sih ini kita dibayar BPJS ya. Tapi tetap aja kita kan potong gaji kan. Tapi setelah saya rutin terus sampai sekarang ini, alhamdulillah vertigo saya nggak pernah kembali. Alhamdulillah. Yang namanya BPJS saya nggak pernah lagi. Oke, terima kasih. Ada video lain yang saya Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan, saya di Jakarta. Saya menggunakan Loporis. Jadi ceritanya saya ini punya penyakit mah. Pernah punya penyakit mah akut. Jadi sampai sebelum diperkenalkan dengan Loporis itu asal telat makan sedikit aja sudah mulai kembung, mual dan segala macam rasanya nggak enak itu. Suatu hari saya pulang kerja karena kesibukan kerja sampai telat makan sampai di rumah itu sama alhamdulillah besok paginya saya segar, nggak ada rasa kembung. Nah setelah itu saya terus-terusan saya minum propolis sambil hampir setiap hari lah. Nah istri saya, saya tak kenal dengan momen awalnya. Sampai sekarang akhirnya saya jadi member, saya ikut di. Oke, okay.